sebut dulu Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua Dewan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, serta permahati-permahati yang hadir pada pagi ini. Saya tertarik dengan ucapan Yang Berhormat Rurenan. Saya nak baca ni biar kupah balik. Kerana amanah Haji Adilah, saya telah putus hubungan silaturahim dengan saudara-saudara mara saya. Saya nak baca ni, saudara. Datuk Yang Tua. Baca apa tu? Saya nak baca amanah. Ya. Yeah. Ilah dah amanah. Amanah ini telah dibuat dibangun peradun oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang pada 7 hari bulan April 1983. Amanahnya berbunyi, saudara-saudara sekalian, percayalah, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia nama Barisan Nasional. Kita menentang dia kerana dia menegakkan perlembagaan penjajah, mengekalkan peraturan kafir. Oleh kerana itu, kita berjuang melawan mereka. Percayalah saudara-saudara, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Dan kerana itulah kita berjuang dengan puak-puak ini. Kalau kita mati kerana berlawan ini, mati kita adalah mati syahid. Mati kita adalah mati Islam. Kita tidak tak payah masuk Yahudi. Kita tidak payah masuk Kristian. Kita tidak payah masuk Hindu. Kita tidak payah masuk Buddha. Tetapi kita akan menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Ekoran daripada inilah, saya putus hubungan dengan keluarga saya yang kuat pak. Ekoran daripada inilah lahirnya masjid-masjid yang telah ditimbulkan oleh saudara-saudara saya tadi di dalam Jabi. Kalau sebelum 99 ada 11 buah masjid semayang suku, sekarang ada 2. Bila nak selesai? Sehingga saya terbaca satu buku yang ditulis, nama buku, Kapirkah Aku, Gambar Tuan Guru Haji Adi. Saya nak baca surat yang ditulis oleh CN Al-Faghani yang bernama Cikgu Zainul bin Ismail. Surat dia berbunyi, surat kepada siapa yang mak tu? Surat ni daripada Cikgu Zainul kepada Datuk Seri Haji Adi Awang. Ya. Yeah. Kalau tak percaya, ambil buku ni. Datuk Yang Tua, ekoran daripada amanah itu, saudara penulis mengatakan bahawa kerana amanah itulah dia tidak bertegur sapa dengan keluarganya. Dia mertuanya mati, dia tidak menghadirinya. Dan semuanya perkara-perkara ini dicatat dalam buku ini pada muka surat 26. Amanah inilah yang menyebabkan ketegangan. Ini dia tulis ni, saya nak baca. Ketegangan antara ahli PAS dan UMNO ketika itu sehingga kronik. Bila-bila saja boleh bergaduh hingga membunuh sekali-sekali. Seperti yang disebut sebelum ini, kemuncak dari perselisihan ini berlakunya peristiwa berdarah di Felda Lubuk Merbau Kedah pada tahun 1984. Seorang petugas PAS mati dalam pergaduhan antara penyokong PAS dengan penyokong UMNO. Diikuti pula dengan peristiwa memali pada 19 November 1985. Atas kesepahaman jika mati kita berjuang petangkap PAS adalah mati syahid, maka jasad 13 daripada 14 orang masa yang gugur di memali tidak disolat dan tidak dimandikan.
Datuk Seri Haji Hadi antara pemimpin PAS pertama mengeluarkan fatwa mereka yang mati itu adalah syahid. Setelah itu seluruh PAS sehingga hari ini yakin penuh Ustaz Ibrahim Libiang dan 13 pengikutnya syahid, lalu jenazah mereka diurus sebagaimana orang mati syahid pada 29 Disember 1985 ketika ceramah di Kapur Raja Besuk. Datuk Seri Haji Adi menjelaskan bahawa 14 orang sahabat kita yang dibunuh itu adalah syahid dan kita kebumikan mereka sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, dan dikafankan dengan pakaian yang masih berdarah, dikebumikan dengan keadaan tidak disembahyangkan, darah mereka dalam keadaan hidup, dan inilah keyakinan kita bahawa mereka adalah syahid. Datuk Yang Tua Dewan, kesimpulan saya nak tanya, pemimpin-pemimpin PAS mempunyai hati yang hidup atau mati? Bagaimana dengan peristiwa apabila Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada PAS 1999 sehingga tahun 2004? Mengapa masjid hak dulu tak boleh sembahyang, boleh pergi sembahyang? Mengapa dulu amanah inilah yang katakan orang UMNO kafir, lani tak kafir? Dulu kata semula orang UMNO tak boleh makan, sekarang boleh makan. Dulu kata UMNO kahwin dengan terima UMNO, tak sah nikah, nikah dua kali. Tanah kubur suku, tempat saya ada dua kubur. Kubur apa? Sebelah ni UMNO, sebelah ni PAS. Siapa hari ni lagi boleh pemimpin PAS kita tengok? Siapa nak bertanggungjawab? Ingat pemimpin PAS, kamu juga akan mati seperti kami. Apakah kerana nak kuasa kamu sanggup mengeluarkan fatwa untuk menipu rakyat jelata? Tanyalah, bangun tanya. Tak saya tanya pula, kita boleh tanya. Kemudian saya nak simpulkan Datuk Yang Petua, simpulan yang terakhir. Bukti PAS bukan parti Islam. PAS cuma sebagai sebuah parti politik dan ia bukan sebagai agama. PAS ada kena, PAS tidak ada kena mengena dengan Islam sebagai ad-din. PAS tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada diijma' oleh ulama sebagai agama. Oleh itu sokong PAS bukan berarti sokong Islam. Tentang PAS bukan berarti tentang Islam. Tidak sokong PAS tidak jahil, tidak jadi jahiliah. Keluar PAS tidak jadi murtad. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.